Guys, aneh banget. Ehsan bisa berubah menjadi Jarjit. Terlihat saat Ehsan berada di prosotan ini. Nah, di depan prosotan itu hanya ada Ehsan dan gak ada siapa-siapa kan, guys? Lalu beberapa saat kemudian, Fizi memainkan prosotan itu. Tapi guys, anehnya bukan Ehsan yang berada di depan prosotan itu, melainkan adalah Jarjit. Nah, jadi kemana dong perginya si Ehsan ini? Ada yang tahu? Coba komen ya.